Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kehidupan kita di atas dunia ini adalah penuh dengan pengharapan kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu kita perlu faham rahmat Allah yang sangat luas itu, kerana kehidupan kita ini segalanya adalah di atas harapan tersebut. Kita meneruskan kehidupan kita, beramal soleh, membuat kebaikan dan menjauhkan daripada kemungkaran adalah kerana harapan. Kerana apa? Kerana kita tidak tahu bagaimana nasib kita ketika kita menghembuskan nafas yang terakhir. Ya. Sebab Allah dah takdirkan segala-galanya dan Allah menyuruh kita untuk beramal. Tetapi setelah kita beramal, kita tidak tahu adakah kita meninggal dalam keadaan orang yang beriman ataupun dalam keadaan orang yang tidak beriman. Ya. Kerana seseorang yang beramal soleh tidak semestinya dia meninggal dalam keadaan orang beriman, betul? Sebab hati adalah di dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh membolak-balikkan hati manusia menurut apa yang dikehendaki oleh Allah. Tapi kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita beramal, dengan kita berawrat, membaca azkar, kita jaga solat kita, kita jaga ketaatan kita kepada suami kita, kita tunaikan hak kita kepada isteri kita, tunaikan hak kita sesama manusia. Kita mengharapkan dengan rahmat ini Allah Ta'ala matikan kita dalam keadaan iman. Kerana kita masih belum ada jaminan, ya. Kita masih belum ada jaminan bagaimana penghujung kehidupan kita. Sekarang ini kita hanya ada harap sahaja pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita hidup dengan rahmat ini, kita hidup dengan harapan ini. We have hope. Kita ada harapan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala pandang kita rahmat dan kasih sayang. Allah Ta'ala memberi kita husnul khatimah, penghujung usia yang baik. Kerana di situ syaitan pun akan ambil tugas dia, sebab dia nak sesatkan manusia. Ketika manusia dalam keadaan sakaratul maut, maka syaitan akan sedaya upaya untuk menyesatkan. Dan ketika itu kita tidak tahu bagaimana suasana kita, suasana hati kita, adakah masih teguh beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ataupun terpesong mengikut ajakan dan hasutan syaitan yang dia akan menambah dan menggandakan usahanya ketika manusia berada dalam keadaan nazak dan juga sakaratul maut, supaya akidahnya terpesong daripada yang benar, daripada yang lurus, ya, daripada yang sahih. Kerana itu adalah last chance untuk syaitan menipu daya sebelum manusia itu pergi ke alam yang lain. Kita beramal di atas dunia ini dengan harapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala membangkitkan kita di hari akhirat bersama dengan ashabul yamin, bersama dengan golongan kanan dan orang yang menerima buku catatan amalan dengan tangan kanan. Itu adalah tanda keberuntungan, itu adalah tanda kebahagiaan. Namun pada ketika ini kita tidak tahu, ya, kita ini di mahsyar nanti dibangkitkan bersama ashabul yamin ataupun ashabul shiman. Kita masih belum ada garanti, kita masih belum ada jaminan. Kita boleh berharap,